Jadi pada saat tidak ada beban, daya watt dari vakum ini adalah 934. Namun ketika ada suction atau hisapan, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya Har Etnik, di mana vlog untuk mereview dan mengunboxing produk-produk elektro dan produk teknik. Nah, buat sobat etnik di rumah, kali ini saya berkesempatan untuk mereview dan mengunboxing produk vacuum cleaner, yaitu kategori elektronik, di mana vakum ini memiliki kapasitas 15 liter. Nah, apa saja yang didapat di dalamnya, lalu kekuatannya seperti apa, dan benarkah wattnya ini 700 atau lebih, bahkan kurang? Yaitu sudah ada di samping saya brand dari Morris. Morris ini mempunyai daya 700 watt, dan detailnya seperti apa, kelengkapannya bagaimana, ikuti terus, dan jangan lupa subscribe di vlog saya ini. Nah, ini dia kelengkapan dari vacuum cleaner Morris dengan kapasitas 15 liter. Kalian bisa lihat kelengkapannya cukup worth it buat saya ya, dengan harga yang cukup relatif terjangkau. Vacuum ini memberikan benar-benar servis yang luar biasa menurut saya, dan satu hal yang menarik buat saya adalah dilengkapi dengan filter, di mana tempat ini bisa ditempatkan di lubang blower maupun di lubang untuk vacuum cleaner. Nah, ini salah satu fitur yang terbaru ya, di mana yang rivalnya dari Morris yaitu brand Molar dan lain-lain belum diberikan satu piece ini untuk penutupnya, filter penutup, ya lumayan juga. Kemudian karena vakum ini cukup terjangkau, jadi floor cleaner floor toolnya sangat pendek ya, kurang lebih 1 kil di tempat saya, tapi dengan harga terjangkau ya menurut saya sih oke punya, karena dia sudah ada bergerigi di sini, ada brushnya, kemudian ada rubbernya karet, lalu di sini ada brush untuk sudut. Nah, kalian bisa lihat toolsnya cukup lengkap, lalu kemudian ada teleskopik ini cukup lumayan, dia dapat dua, bisa diatur ketinggiannya atau panjangnya, bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, lalu dilengkapi dengan hose atau selang fleksibelnya. Dan yang menarik kali ini, vakum ini sudah ada filter basket. Nah, buat teman-teman yang di rumah, filter ini tidak dipakai untuk air. Jadi ini hanya untuk filter kering saja. Karena beberapa video yang saya lihat di YouTube, buat pemakaiannya itu salah. Karena pada saat menghisap air, filter ini masih ada di dalam unit. Nah, itu tidak diperbolehkan karena akan merusak filter itu sendiri. Nah, terakhir yang didapat adalah roda. Ada 4 roda kecil, jadi solid, cukup solid menurut saya roda ini. Tinggal dipasang di bawahnya. Nah, yang menarik lagi dari vakum ini sudah dilengkapi dengan kartu garansi. Jadi buat sobat etnik yang nantinya untuk membeli setelah melihat video ini, kalian jangan khawatir karena sudah ada warantinya dari service center Morris dengan kurang lebih 12 bulan. Di sini sudah tertera 12 bulan. Biasanya sih kalau setahu saya 12 bulan itu terbagi dua. Jadi 6 bulan pertama free service dan free spare part, dan 6 bulan kedua free service. Jadi kalau ada kerusakan dalam spare part di dalamnya, itu akan dikenakan biaya ke pembelangkannya.
Untuk service center sendiri saat ini masih ada di kota-kota besar seperti di Jakarta, dan saya lihat ada juga di Surabaya. Mungkin yang di Jawa Timur masih tertolong karena bisa dikirim ekspedisi untuk klaim garansi. Nah, di vakum ini memiliki dua fitur, yaitu fitur pertama vakum cleaner, kemudian fitur kedua adalah blower. Di mana blower ini fungsinya adalah tiup, meniup, kemudian dayanya adalah 700 watt. Klaim dari Morris dayanya 700 watt. Nah, buat teman-teman nanti kita akan coba didemokan apakah benar vakum ini memiliki daya 700 watt. Cara pasangnya sangat mudah. Kita gabungkan. Kita pastikan sama titiknya ini di mulut dari unit molar tersebut. Kemudian kita kunci, lalu kita pasang di sini. Kita sambungkan. Satu lagi kita sambungkan. Kemudian kita pasang untuk floor tool-nya. Nah, jika sudah terpasang semua, jangan lupa kalian membuka dalamnya, lalu memasang filter basketnya. Dan ini untuk penggunaan kering. Jadi kalau kalian di rumah, sobat etnik bisa menggunakan kering dengan ini. Namun ketika kalian menggunakan karpet basah atau kondisi lantai basah, kalian kosongkan seperti ini tanpa ada filter dan masukkan. Nah, ini penggunaan untuk basah. Jadi buat teman-teman yang di rumah, untuk penggunaan basah kalian usahakan agar air atau kotoran yang ada di lantai itu bersih, karena di sini tidak ada filter sama sekali bawaan dari Morris. Jadi kalian wajib untuk diperhatikan ke depannya. Nah, lalu ada yang menarik satu lagi buat saya. Di sini dilengkapi dengan seperti rantai kalau saya bilang ya. Jadi ini rantai fungsinya sebagai ground. Jadi vakum ini cukup lengkap dengan harga meskipun sangat terjangkau. Tapi fitur ini membuat lumayan bisa digunakan. Tujuannya supaya tidak ada sengatan listrik yang kecil di area tabung. Karena ini tabungnya ini besi ya. Jadi semi stainless. Jadi jika rumahnya ada ground, kalian bisa sambungkan di sini untuk menyiasati agar tidak sampai ada struman kecil di dalam area tabung. Nah, satu lagi ini adalah filter penutup untuk blower. Jika sudah terpasang, kalian bisa langsung pakai. Nah, ini adalah vakum yang ketika sudah dipasang. Nah, kali ini kita akan coba untuk mendemonstrasikan hisapan dari produk vakum cleaner Morris. Cukup. Jadi Ah
Jadi pada saat tidak ada beban, daya watt dari vakum ini adalah 934. Namun ketika ada suction atau hisapan, vakum ini dayanya berubah menjadi 758 watt. Jadi buat teman-teman sobat etnik di rumah, dari power meter ini kita bisa baca bahwa unit ini jika dipakai dinyalakan kurang lebih powernya di atas 900 watt. Namun ketika digunakan pada saat ada suction atau tertempel atau kotoran masuk di dalam floor tools-nya, maka daya ini berubah menjadi 785 watt. Artinya dari kesimpulan saya, vakum ini dayanya lebih dari 700 watt. Jadi buat teman-teman di rumah yang menggunakan vakum ini, tentu wajib minimal setidaknya di rumah sedia 1300 watt atau minimal 900 watt. Nah, itu tadi sekilas review dan unboxing dari produk vacuum cleaner dari Molar. Nah, itu tadi buat sobat editing di rumah, barusan adalah kesimpulan dari unboxing dan sekaligus produk review dari vacuum cleaner Morris dengan kapasitas 15 liter. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat sobat admin di rumah, komen, like, share, dan subscribe. Sukses selalu untuk kita semua dan selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.